Pusingan kelayakan Olimpik Asian Ping Pong 2021 yang dijadualkan pada bulan April di Thailand menjadi fokus utama bagi Persatuan Ping Pong Malaysia, TTAM. Pengarah jawatankuasa latihan TTAM Poon Soon Cheong menyatakan pihaknya bakal mengadakan satu sesi pemilihan dalam masa terdekat bagi menyerap barisan pelapis ke skuad senior. Okay, for the qualifier, first they are currently they are having training at MSN, and then in next 2 weeks we have selections. So we have selections for the senior team as well. So after that, maybe if it's allowed, so we will send our team to overseas for training. Beliau ditemui pada hari pertama kem latihan skuad junior bawah 18 tahun anjuran TTAM dengan kerjasama Kesatuan Pingpong ASEAN ATTU di Pusat Pingpong Star Elite Puchong hari ini. Menurutnya, penganjuran kem latihan ini adalah sebagai satu aktiviti pemanas badan buat pemain muda sebelum menyertai sesi pemilihan minggu depan. Bekas bintang negara Muhammad Shakirin Ibrahim serta dua lagi bekas rakan sepasukannya Eng Sok Kim dan Tan Cheng Kiat diberi tugas mengendalikan kem latihan tersebut. Shakirin yang kini membimbing skuad pingpong para negara turut percaya kem seperti ini mampu melahirkan lebih banyak pelapis muda. Bagi saya, saya share dari segi pengalaman saya. Untuk dalam jangka masa satu minggu ni, saya lebih titik beratkan pada taktikal dan teknikal semasa pertandingan. Itu saja sebab bakal-bakal pelapis kita yang ada dekat sini, overall semua yang berpotensi. Diharapkan kalau ada lebih pendedahan dari segi latihan dan pertandingan, insyaAllah benda tu kita punya tim akan lebih maju.